Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya. Seperti biasa teman-teman, kegiatan saya sehari-hari di atas kapal feri cepat, khususnya Batam Jet. Hari ini kapal tidak beroperasi teman-teman ya, karena ada kerusakan pada mesin kapal. Kira-kira sudah 3-4 hari teman-teman. Jadi kalau kapal tidak beroperasi, maka kapal standby di buih teman-teman ya. Itu buihnya teman-teman. Ada kapal Dumeland juga. Di sebelah kiri kapal MV Batam Jet 1 teman-teman ya, dan ini Batam Jet 3. Dan di sebelah sana adalah pelabuhan Sekupang teman-teman. Terminal pelabuhan domestik Sekupang. Jadi kalau kapal tidak jalan, kapal bertambah di sini di buih. Dan di sebelah sana ada kapal Dumeland. Di depan sana adalah pelabuhan domestik Sekupang, dan di sebelah kirinya adalah pelabuhan internasional Sekupang teman-teman. Bila teman-teman ingin pergi ke Singapura bisa lewat sini, tetapi sampai saat ini pelabuhan tersebut belum dibuka teman-teman. Mungkin kalau ke Malaysia teman-teman bisa, tetapi melalui pelabuhan Batam Center teman-teman. Di sana ada juga pelabuhan internasional ke Singapura dan Malaysia. Bila teman-teman ingin pergi ke Malaysia atau Singapura, sehari ada satu kapal untuk keberangkatan Singapura dan Malaysia teman-teman. Tapi untuk sementara di pelabuhan domestik Sekupang ini belum dibuka. Cuaca hari ini cerah teman-teman ya. Bahkan Singapura nampak dari sini teman-teman. Kalau ke sana kita ke belakang Padang teman-teman. Ini adalah kapal MV Batam Jet 1 teman-teman ya, kapal yang paling kecil dari kapal Batam Jet yang lain. Oke lah teman-teman, saya akan mengajak teman-teman masuk ke ruang bris atau ruang kapten kapal MV Batam Jet 1 teman-teman. Ini adalah suasana ruang kapten kapal MV Batam Jet 1 teman-teman ya. Kita masuk ke dalam. Ini adalah ruangan VIP MV Batam Jet 1 teman-teman. Sebelah kiri ada dua kursi dan sebelah kanan dua kursi. Total keseluruhan hanya 26 kursi teman-teman ya. Dan ini adalah lifecraft kapal MV Batam Jet 1. Buat teman-teman belum berkenan, silahkan subscribe, like, komen di bawah sebagai dukungannya buat saya agar terus melakukan konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi.